Guys, nih kita mau iseng-iseng nih libur. Kita ambil nila merah ya. Nih ada Pak D yang betetin. Ada tenaga Ahli. betetin. Ahli katanya. Ahli membetet. Wah, itu baru satu tapi. Satu. Satu ya, lama banget tuh ya. Coba lihat ikannya nih. Kita mau pepes, mau goreng, entah bude enak. Aduh, tuh yang udah nungguin. Ah ya, semoga berhasil Pak De Budi, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di keisengan Bunda Dava. Ini Bunda Dava dibantuin Bude Retno ya, mau masak nila merah. Tuh, nilanya tadi udah dibisangin Pak De Budi ya. Nah, ini bumbunya. Tuh, ini bumbu rahasia. Yang paling mantap. Nanti dibumbuin dulu ya. Bungkep istilahnya gitu. Nah, ini tadi bumbu-bumbunya tuh. Jangan lupa kemirinya disangrai. Biar mantap. Tuh, ada tomat hijau, tomat merah. Wah, bumbunya melengkap coy. Ya, kita nunggu olahan dari Chef Retno. Ikannya ini ngambil sendiri guys dari kebun. Itu diseset guys tuh biar bumbunya meresap. Nah, abaikan tangannya ya guys. Nah, itu dimasukin tuh bumbunya guys ke dalam perut-perutnya biar meresap, biar endus pas digoreng. Ya, kita perlakukan sama semuanya ya guys. Oke, selamat mencoba. Nih guys, tuh dia ditata gitu ya biar cantik. Daun salam, tomat, cabai. Jangan lupa nih yang bikin wangi, kemangi guys. Tuh, oke. Nah, ditusuk ya guys sama tusuk gigi biar tidak lepas waktu pada saat proses pemasakan. Wes, jadi dah tuh guys ikannya. Atuh guys, yang sabar ya guys. Nah, siapkan ini dangdangnya ya guys, kita kukus guys. Nah, ditata ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendul-kendul lah, muka-muka enak ya guys. Ini bikinan pertama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kukus sekitar 1 sampai 1 jam setengah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kukusnya guys, coba lihat guys. Wis. Pakai nasi doang guys. Wis. Nah, pada makan pepes. Mantap banget di kebun makan pepes. Wis. Bagian atu-atu ya.